Dodi Sudrajat ternyata terdaftar bantuan BLT, jadi bahan pertimbangan di sidang perwalian Galaskai. Dilansir dari tribunbanten.com, ayah mendiang Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, ternyata masuk dalam daftar penerima bantuan langsung tunai, BLT. BLT merupakan bantuan dari pemerintah berjenis pemberian uang tunai untuk masyarakat miskin. Hal tersebut diketahui dari bukti yang dibawa kuasa hukum Haji Faisal Wijayono Hadi Sukresno dalam persidangan hak perwalian Galaskai. Sebagai informasi, pada Rabu 23 Maret 2022, kembali digelar sidang hak perwalian anak artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Galaskai Ardiansyah. Pihak penggugat ayah Bibi Ardiansyah, Haji Faisal, datang ke pengadilan bersama kuasa hukum dan keluarganya. Kendati demikian, saat di persidangan Dodi Sudrajat tak datang menghadiri sidang. Dodi hanya diwakili kuasa hukumnya, Tegar Firmansyah. Lebih lanjut, kuasa hukum Faisal, Wijayono Hadi Sukresno, mengatakan telah memberikan 9 bukti di persidangan. Di antaranya ada bukti gugatan cerai hingga bantuan langsung tunai, BLT. Wijayono berujar, Dodi Sudrajat mendapatkan BLT. Bukti-bukti tambahan yang kami sampaikan itu bukti penghasilan Pak Haji dan keluarga. Lalu mengenai rekomendasi dari Komnas Anak, keterangan dari Kelurahan Sendang, tutur Wijayono. Surat keterangan warganya dapat BLT, ada keterangan SIPP dari Jakarta Pusat, pihak DS ada permasalahan hukum, berbentuk gugatan dari istri. Itu aja sih, sambungnya. Faisal merasa bersyukur karena persidangan berjalan dengan lancar. Ya Alhamdulillah, sidang berjalan dengan lancar ya. Kalau keputusan kami serahkan kepada pihak pengadilan, tapi kami lega sih, kata Faisal. Selain itu, pihak Dodi Sudrajat memberikan 4 bukti dalam persidangan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum Dodi Sudrajat, Tegar Firmansyah. Dari P penggugat, itu memberikan bukti tambahan sekitar 9 bukti, dan T tergugat, kita 4 bukti, terang Tegar. Selain itu, Tegar menyatakan perceraian Dodi Sudrajat tidak mengganggu fokus untuk memperjuangkan hak asuh Gala. Kalau dari pihak kita, ya nggak sok sebenarnya, tapi di luar sana kan ada berita seperti membandingkan. Gimana mau jadi Gala, ini aja diceraiin sama ini, terang Tegar Firmansyah. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys.